lagi bersama saya, Eman Supriyadi. Saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat lampion terbuat dari aqua bekas. Yang pertama-tama kalian harus siapkan peralatan ini. Gas, korek gas, lilin, besi. Ini biasanya digunakan untuk perbaiki sepatu, namanya jarum saw. Ini ikatannya tali, bisa dibeli di toko-toko terdekat. Setelah itu, kemudian siapkan aqua bekas ini. Ya, pertama-tama dibakar besinya. Ya, sudah dipanaskan, dibuat timbangan di aqua. Yang mana aqua ini bertujuannya untuk pengikat. Setelah itu diikat, kedua aqua diikat. Ikat. Setelah diikat panjang, disusun membuat lingkaran. Setelah lingkaran diikat, setelah diikat, kemudian disusun seperti ini. Kami lagi mengadakan kegiatan kerajinan tangan untuk membuat lampion. Susun, kemudian akan membentuk seperti ini nih. Ini baru satu, jadi membuatnya setengah-setengah, baru setelah setengah-setengah dibuatnya. Buat ikatan kembali. Setelah selesai, disatukan, bukan ditutup, diikat. Sudah cukup. Nah, ini selesai. Selesai, tinggal dipilok, kasih lampu, beres. Sudah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.